Digosipkan dengan Evan Marvino, hari ini Sondak pilih tak pacaran beda agama. Pesinetron Putri Intu Pangeran, hari ini Sondak kerap dipasangkan dengan Evan Marvino. Bahkan hingga keduanya sempat digosipkan menjalin asmara karena kerap membagikan kebersamaannya di Instagram masing-masing. Seperti yang dikutip dari tayangan YouTube Star Pro Indonesia, hari ini nampaknya menepis kabar tersebut. Terlebih lagi, wanita berusia 25 tahun tersebut mengaku hubungannya dengan Evan Marvino hanya sebatas profesional kerja semata. "Kalau untuk masalah dunia nyata, aku profesional kerja aja," ujar hari ini Sondak. Terlebih, juara runner-up Miss Sulawesi Utara itu mengaku tak ingin menjalin asmara dengan pria yang berbeda keyakinan. Seperti diketahui, Evan yang seorang Muslim sedangkan hari ini memeluk agama Kristen. "Kalau aku enggak sih pacaran beda agama, apalagi aku orangnya lebih memilih untuk iman aku kepada Tuhan sesuai kepercayaan aku," ujar hari ini kemudian. Hari ini Sondak juga mengaku bahwa ia selama ini belum pernah berpacaran dengan seorang yang berbeda agama darinya. "Kalau aku melihat ke belakang, aku juga enggak ada pacaran sama yang beda agama sih," ujar artis asal Manado itu. Nah, seperti yang diketahui, Rini yang berperan sebagai Citra dan Evan sebagai Atta ini berperan sebagai pasangan kekasih di sinetron Putri Intu Pangeran RCTI.